السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ammaan Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita dari nikmat yang paling kecil sampai nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran hadis. Adapun hadis yang akan kita bahas hari ini yaitu hadis tentang pentingnya kebersihan, anak-anakku. Seperti biasa, pertama kita akan coba membaca hadisnya. Nanti kalian perhatikan tulisannya, perhatikan setiap katanya, setiap hurufnya, kemudian dengarkan apa yang Bapak bacakan, lalu kalian ikuti. Nah, untuk yang pertama ini, kalian ikuti dalam hati terlebih dahulu. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. An Sa'din radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi Wasallama Inna Allaha تعالى طيب يحب الطيب نظيف يحب النظافه كريم يحب الكرم جواد يحب الجود فنظفوا افنيتكم ولا تشبهوا باليهود Nah, itulah cara pembacaan hadis tentang pentingnya kebersihan ini. Kemudian, yang kedua, kalian perhatikan kembali tulisannya, ikuti cara pembacaannya, dan kalian tetap ikuti dalam hati. بسم الله الرحمن الرحيم عن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى طيب يحب الطيب Nazifun yuhibbun nazofata. Karimun yuhibbul karama. Jawadun yuhibbul juda. Fanazofu afniyatakum. Wala tusabbihu bil yahudi. Rawahu tirmizi. Nah, selanjutnya yang ketiga. Supaya lebih Bagus lagi, supaya lebih uh, paham lagi, lebih tahu lagi cara pembacaannya dan bagaimana cara pengucapannya. Nah, untuk yang ketiga ini, kalian boleh mengikutinya dengan suara yang lantang atau yang keras, yang nyaring. Ya, nanti Bapak akan membacakan pelan-pelan, kalian ikuti dengan suara yang nyaring. Bismillahirrahmanirrahim. An Sa'din. Radiyallahu anhu. Qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama. ان الله تعالى طيب يحب الطيب نظيف يحب النظافه كريم يحب الكرم جواد يحب الجود فنظفوا afniyatakum wa la bil yahudi Rawahut tirmizi nah rekan anak aku itulah cara pembacaan hadis tentang pentingnya kebersihan ini kemudian apa sih terjemah atau arti dari hadis yang baru saja kita bacakan Mari kita perhatikan terjemah atau arti dari hadis tentang pentingnya kebersihan ini. Dari Saad radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah saw bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa taala maha baik mencintai kebaikan, Dia maha bersih mencintai kebersihan. Dia maha mulia mencintai kemuliaan. Dia maha dermawan mencintai kedermawanan. Oleh karena itu, bersihkanlah perkarangan rumah kalian dan janganlah kalian menyerupai orang Yahudi. Hadis Riwayat Tirmizi Nah, anak-anakku, itulah terjemah atau arti dari hadis tentang pentingnya kebersihan ini. Kemudian apa sih isi kandungan hadis tersebut? Mari kita perhatikan. Hadis tersebut menjelaskan keutamaan selalu hidup bersih dan selalu melihara kebersihan. Karena Islam sangat memperhatikan kebersihan dan selalu menganjurkan agar umatnya menjaga dan memelihara kebersihan. Bukan hanya kebersihan lahir, tetapi juga kebersihan batin. Karena bersih itu sehat, orang yang selalu melaksanakan dan menjaga kebersihan itu sama artinya bahwa orang tersebut selalu melaksanakan dan menjaga hidup sehat. Kesehatan sangat penting dalam kehidupan kita. Selanjutnya, apa saja sih hal-hal yang dapat kita lakukan untuk membiasakan diri terbiasa hidup sehat? Yang pertama, hendaklah selalu mandi terlebih dahulu sebelum berangkat ke sekolah. Lalu yang kedua, biasakan menggosok gigi setiap hari minimal dua kali sehari. Selanjutnya, Segera ganti pakaian setelah kalian pulang sekolah. Lalu, pakaian sekolah jangan dipakai untuk bermain. Kemudian, selalu membersihkan dan merapikan tempat tidur setelah kalian bangun tidur. Selanjutnya, bantulah orang tua untuk membersihkan ruangan-ruangan atau halaman rumah. Kemudian, jangan lupa memakai pakaian. Jangan memakai pakaian yang sudah kotor, karena itu akan menimbulkan berbagai macam kuman. Selanjutnya, agar selalu menjaga kesehatan dan tidak jajan sembarangan, kemudian yang terakhir, sebelum berangkat ke sekolah, hendaklah kalian sarapan pagi terlebih dahulu. Anak-anakku, itulah pembahasan hadis tentang pentingnya kebersihan. Semoga kita dapat memahaminya dengan baik dan tentu saja dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum cadre Orhmatulllohihua barookatu.